teman-teman sekalian kita akan masuk kepada materi penulisan huruf nun uh, di awal kita sudah belajar uh, huruf lam nah masuk ke huruf nun ini nun adalah bagian dari huruf lam yang tidak jauh beda yang bedakan di antara keduanya adalah nun memiliki titik di atasnya yuk kita coba praktekkan uh, huruf nun uh, identik dengan huruf lam yang bedakan adalah uh, luncuran garis vertikal itu kita Pangkas, nah, kita coba gantikan dengan tarikan seperti ini. Nah, ini, ini tinggi dari uh, tarikan pertama ini sekitar dua uh, titik setengah. Nah, ini tingginya. Kemudian kemiringan saat kita uh, menulis tadi itu ada setengah titik. Nah, bagian bawah ini ini yang uh, merupakan bagian juga dari anatomi huruf lam. Lari lengkung, nah ini uh, usahakan ujungnya ada uh, rata dengan ujung bawah ketika menarik huruf lam, huruf ma, huruf nun pertama kali. Nah, ini uh, lebarnya ada tiga ini huruf nun. Posisi titik diperkirakan di sini, gitu. jadi nah, ini jaraknya seberapa ke dalam narik ya ada setengah titik. Yalah, huruf "nun" ini, kemudian kita coba susun huruf "nun" (nun awal, nun tengah, dan nun ah, akhir). Ya, uh, "nun awal" itu sama halnya dengan penggunaan huruf "ba" (ta) dan "sa", yang tarikannya seperti ini, membuat kepalanya tarik. Ini bisa kita tarik panjang, menyerupai huruf "ba" dan sambung, begitupun e, penggunaan dari huruf nun ini tengah sama juga dengan mbak dan tak sambung kita yang akhir sini dan akhir e, sama persis dengan nun tunggal artinya e, panjang dari Bagian yang pertama tadi dia ada uh, dua titik setengah sambung dengan bagian yang kedua. Dan kita berakhir perkirakan ada di sini. Nah, mohon. Tunggal, selain bentuknya yang pendek atau hanya lebarnya tiga titik, juga kita bisa tulis secara panjang. Dan hal ini juga boleh jadi akan menampak lebih indah, walaupun mungkin sangat relatif. Tergantung dari kalimat yang kita susun. Saya coba dulu untuk yang panjang ini. Panjang atasnya bagiannya sama, artinya dia memiliki ketinggian dua titik setengah. Kemudian kita tarik panjang ini membutuhkan keluwesan tangan dan e, ngatur nafas supaya tidak ada e, gerakan yang di luar kendali e, tinta yang ada dalam e, ujung mata pena e, idealnya memang hanya dua atau tiga kali celup lah maksimal. Ini kemudian kita haluskan dengan ujung mata pena, dan ujungnya membentuk e, pedang. Ada pedang, kita haluskan. Hmm. Kalau kita tarik garis, dia akan bertemu dengan lehernya, nah, dan ini ukurannya maksimal dua titik. 52 titik adapun panjangnya dari sini kalau kita hitung dia berjarak antara 11 sampai 14 titik 5 6 7 8 9 10 11 12 12 setengah artinya masih dalam batas toleransi dia 11 sampai 14 titik atau nukat inilah huruf nun. Jadi pada prinsipnya eh, yang membedakan adalah nun tunggal yang pertama dan yang panjang, kemudian penggunaan eh, nun di awal, kemudian nun di tengah adalah sama halnya eh, penggunaan huruf ya, huruf ba, huruf ta dan huruf ta. Baik. Demikian untuk eh, apa teknik penulisan huruf nun.